Hai korang! Status hubungan Haris Ismail dan Niloufa belum ada penghujungnya lagi. Dan fans Niloufa memang sentiasa doakan yang terbaik buat Niloufa. Sejak cincin resik tak lagi kelihatan di jari Niloufa, memang status diorang jadi tanda tanya. Para netizen pun memang tunggu je pihak Niloufa ataupun pihak Haris keluar statement tentang status sebenar atau status terkini mereka. Yelah, as korang semua tahu, diorang banyak program bersama kan? Paling latest tu kalau tak silap Pinky, Markas Tijari. Sebelum ni, Niloufa dan Haris banyak buat live bersama menerusi IG Markas Tijari. Selain share ilmu-ilmu tentang bisnes, aksi atau gelagat diorang memang curi tumpuan netizen lah. Sebenarnya memang ramai yang rindu nak tengok Haris dan Niloufa buat live sama-sama. By the way, menerusi laman Instagram Niloufa pula, semalam Niloufa ada buat beberapa Instagram stories tentang Markas Tijari. Dan yang paling menarik perhatian ialah cincin di jari manis Niloufa. Yang pada pendapat Pinky memang nampak sama macam cincin resik hari tu. Menerusi laman Instagram Kelab Peminat Niloufa Haris pula, rupanya para peminat Niloufa dan Haris pun memang perasan Niloufa dah sarung balik cincin tu. Dan rata-rata memang bersetuju cincin tu adalah cincin resik. Dekat ruang komen memang ramai yang doakan semoga jodoh diorang berpanjangan dan kekal ke jannah. Rata-rata peminat Niloufa memang excited. Dan kalau ikutkan kabar angin, Niloufa akan tamatkan zaman bujang pada tahun ni kan? Pinky pun tak sabar nak tengok Niloufa kahwin. Doa yang baik-baik, okey? Bye korang, jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe. Terima kasih.